Agong amat duka cita takyudin kelirukan Dewan Rakyat. Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullahi Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah duka cita dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin pada kenyataan hari ini. Sehubungan dengan itu, Sri Paduka Baginda menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat pada 26 Julai 2021 lalu bahwa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyurkan oleh Baginda sepanjang tempo darurat walhal belum lagi diperkenan Baginda, katanya. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenan dan dipersetujui terdahulu dengan Takyudin Hasan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Idris Sarun Peguam Negara semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai 2021 bahwa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan dirungkaikan telah tidak dilaksanakan. Sri Paduka Baginda menegaskan kenyataan Menteri di Parlimen pada 26 Julai adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat.